Datanglah dia kepada seorang guru. Wahai guru, aku ini ingin hijrah, ingin kembali kepada Allah. Bagaimana caraku untuk meninggalkan segala perbuatan yang kada baik ini? Maka jar guru tersebut, maka satu-satu cara yang paling terbaik adalah hijrah. Bukan hanya hijrah kelakuan, tapi hijrah tempat. Kalau kita katakan lafuruj, cara yang terbaik untuk menghindar dari perbuatan tersebut. Karena lingkungan ini paling dominan untuk membuat seseorang menjadi rusak. Kalau lingkungannya baik, orang ini bisa menjadi baik. Kalau lingkungan ini buruk, 90% yang buruk, maka kita cenderung kepada keburukan. Sehingga orang itu berhijrah. Ketika dia berhijrah ke satu kampung, misalnya dari Tanjung dia hijrah ke Banjar. Ketika dia hijrah, lalu dia mencari satu majelis masjid. Kemudian dia dapati satu masjid. Di masjid itu sedang meradakan akhlaq majelis. Seperti demikianlah. Orang sedang berbicara tentang iman, amal soleh, tentang Al-Quran dan hadis. Berbicara tentang agama. Ketika seorang guru itu menyampaikan, maka datanglah pemuda tersebut. Duduk ikut mendengar. Di belakang, di pojok, dia ikut mendengar pembahasan-pembahasan. Selesai, sholat. Selepas salat orang itu tidak meninggalkan daripada masjid. 3 hari lamanya dia berdiam di masjid, maka sang guru mulai bertanya-tanya. Kamu 3 hari ya bertamu. Lalu siapa pemuda tersebut? Maka sang guru tadi memerintahkan kepada murid yang lain untuk bertanya. Siapa demikian? Apa tujuan maksudnya dia kesini? Maka didatangilah. Ketika didatangi ditanya, wahai pemuda, sebenarnya apa yang sedang terjadi pada dirimu? Kami lihat kau berada di sini sudah 3 hari. Apa gerangan tujuan anda datang ke sini? Maka sang pemuda tadi menjawab, diceritakan kejadiannya, aku ingin hijrah demikian. Maka sang guru tersebut, bolehkah, kata pemuda tersebut, aku ikut tinggal dengan kamu, wahai guru. Sampaikan kepada guru kalian, bolehkah aku ikut tinggal di sini? Aku ingin jadi santri di sini, belajar dengan sampean. Disampaikan kepada guru, maka dipanggil pemuda tersebut. Betulkah kamu ingin menjadi murid di sini? Betulkah kamu betul-betul ingin tinggal di sini? Betul, kata pemuda tersebut. Maka ketika pemuda tersebut mengatakan betul, ujar guru tadi, siapkah kamu dengan ketentuan yang telah berlaku di sini? Apa, wahai guru, ceritakan. Apa yang kami makan, itulah yang kamu makan. Apa yang kami minum, itulah yang kamu minum. Dan tidak kurang, tidak lebih. Nah, sekian lama dia ikut nyantri, ikut duduk, hijrah bersama-sama. Ternyata seorang guru ini sungguh mujahadah. Juhud kehidupannya dengan penuh dengan karena. Setiap harinya makan roti dan kurma. Dari anukah?